Utsman Ismail. Ngapain nyaut? Udah wafat, udah meninggal Pak Utsman Ismail ya. Kita jangan bahas lagi. Kita hormati dia Pak Utsman Ismail, oke? Ngomong-ngomong soal meninggal. Di sini ada yang takut meninggal? Ada? Ada ya, adalah ya, adalah. Gue juga takut meninggal, tau gak? Gue takut meninggal. Soalnya gue tuh sebenarnya bukan takut meninggalnya, gue takut gue ada hal-hal yang gak bisa gue kontrol kalau meninggal ya. Kayak ini loh, kalau gue meninggal kan pasti ada yang ngasih tahu keluarga gue kan, dokter-dokter biasanya gitu kan. Gue takut yang ngasih taunya tuh dokter-dokter gak becus. Tau gak? Dokter-dokter di sinetron gitu, yang gak ada ekspresinya, yang kayak gak niat, tau kan yang kayak, ya kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi anak ibu tidak bisa diselamatkan. Mohon maaf, ibu. Mari, mari. Semaksimal mungkin. Itu mah ada pasiennya paling datang. Ayo pasien silakan. Ada. Suster, suster. Ada apa dok? Saya harus mengambilkan peralatan. Saya harus tensi. Doa yuk, yuk. Kita bilang keluarganya, mari yuk. Yes. Gua mau dokter yang datang itu ya. Gua mau dokter yang datang ke keluarga gua itu berdarah-darah, berkeringat gitu datang. Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi kami tidak bisa, Bu. Saya lulusan terbaik Universitas Negeri Kedokteran. Bukan swasta, Bu. Bukan swasta. Tapi apalah artinya jika tidak bisa menyelamatkan anak ibu. Mari, Bu. Gue mau kayak gitu aja udah. Gue mau dokter seperti itu. Itu yang gue mau. Selain itu gue juga takut kalau gue nanti mati, meninggal. Gue takut gue meninggal tuh di saat yang gak tepat. Gimana kalau gue meninggal lagi debat sama kaum anti-vaksin? Gue bilang, vaksin itu perlu, Pak. Karena dengan... Belum minta-minum boleh. Vaksin... Itu kan akan memudahkan kaum anti-vaksin yang... Saya bilang juga apa? Ini microchip, microchip. Jangan dikubur, Bu. Jangan dikubur, jangan. Dan yang terakhir, gue takut mah meninggal di saat gak tepat. Gue takut meninggal di saat gue belum tahu Selin sama Marcel itu beneran apa gimmick. Itu aja dari gue, terima kasih banyak. Terima kasih.